Apa terdengar suara saya? Perkenalkan, saya Rusnanda Farhan dari tim AI di bisa.ai. Ya, saya selaku materi hari ini dan juga mungkin merangkap sebagai pemandu acaranya juga. Jadi di sini sebenarnya santai aja, kita lebih ke arah diskusi. Ini saya sedikit memberikan gambaran tentang apa yang saya lakukan, nanti kita diskusi aja gitu. Nah, di sini nanti awalnya saya akan kasih pemaparan materi dan mungkin ada hands-on-nya juga nanti sedikit. Jika teman-teman ada pertanyaan, untuk teman-teman yang nanti kiranya ada pertanyaan, silakan ketik aja di kolom chat publik. Untuk teman-teman yang menonton dari YouTube Live, silakan ketik di kolom chat publik pada channel YouTube Bisa.ai. Nanti saya akan bantu untuk memantau pertanyaan yang ada di sana juga. Oke, ini saya sedang ada kendala jaringan. Mungkin nanti akan saya coba untuk sampaikan materinya, tapi mohon maaf nanti kalau misalkan saya harus misalkan ada kendala reconnecting, remote dan lain-lain sebagainya. Oke, kita coba mulai saja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada siang hari ini materi yang akan saya bawakan yaitu tentang image klasifikasi dengan menggunakan machine learning. Nah, di konsep machine learning yang kita tahu biasanya kan umumnya data di dalam machine learning itu datanya tabular untuk gampangnya ya gitu. Nah, dan sedangkan data data terstruktur. Nah, sedangkan data image atau data gambar ini itu masuk ke dalam data unstructured dan biasanya banyaknya dipakai metode deep learning untuk melakukan klasifikasi pada data unstructured. Nah, ternyata di dalam data unstructured kita juga bisa menggunakan metode machine learning untuk kasus klasifikasinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini mungkin kita membahas dulu tentang apa sih machine learning itu. Nah, secara konsep, kalau kita lihat definisi dari beberapa sumber, machine learning itu pasti seputar suatu metode atau teknik yang digunakan menggunakan algoritma dan perhitungan matematis untuk mendapatkan suatu model yang nantinya bisa melakukan suatu prediksi biasanya. Nah, itu model yang terbentuk menggunakan suatu data historis. Nah, machine learning ini jadi intinya adalah sebuah model ya. Machine learning itu sebuah model yang dibentuk dari perhitungan-perhitungan matematis, entah statistikanya, matematikanya, dan lain sebagainya. Dan dia menggunakan data historis atau data dari masa lalu, yang mana nantinya akan dilihat semacam pola atau patternnya sehingga didapatlah suatu model yang dapat memprediksi umumnya seperti itu. Nah, dalam machine learning ini secara umum dibagi tiga, ada yang namanya supervised learning, ada yang namanya unsupervised learning, ada yang namanya reinforcement learning. Nah, di dalam klasifikasi itu masuknya supervised learning. Jadi supervised learning sebenarnya nggak klasifikasi doang sih, ada yang namanya juga regresi. Perbedaannya, oh ya, perbedaannya dulu nih, supervised, unsupervised, dan reinforcement. Nah,
Kalau supervised learning, dia suatu pembelajaran, pembelajaran mesin di sini, machine learning, pembelajaran mesin, di mana datanya itu memiliki label atau acuan atau tujuan, sehingga di sini dalam proses learningnya, nantinya model akan belajar kalau datanya seperti ini, maka dia labelnya apa, seperti itu. Nah, kalau bedanya dengan unsupervised learning itu dia tidak memiliki model. Maksudnya tidak memiliki target atau label. Target atau label itu di dalam unsupervised learning itu tidak ada. Jadi unsupervised learning itu lebih melihat langsung ke datanya aja. Dia melihat bagaimana karakteristik datanya dan biasanya dilakukan pengelompokan untuk data-data yang homogen atau yang sejenis. Nah, selanjutnya ada yang namanya reinforcement learning, di mana di sini umumnya reinforcement learning itu lebih ke proses yang berbeda lagi ya. Nah, jadi umumnya ada yang supervised dan unsupervised, lalu ada yang bagian ketiganya ini, tapi kurang umum reinforcement learning itu. Nah, pada tema yang akan saya angkat kali ini, itu lebih lebih ke arah supervised learningnya, karena kan klasifikasi itu masuk di dalam supervised learning, sehingga kita akan lebih melihat ke supervised learningnya. Secara umum, flow atau alur dari machine learning itu pasti dimulai dari mendapatkan datanya. Nah, di sini setelah kita mempunyai data atau dataset istilahnya, itu kita lakukan yang namanya data preparation, di mana di sini data disiapkan sedemikian rupa untuk supaya data ini ketika dilakukan modeling itu sudah siap, sudah bagus, sehingga modeling yang dihasilkan, hasil dari modelnya itu bisa dibilang optimal. Jadi, kalau dibilang seberapa pentingnya sih data preparation atau istilah yang lebih umumnya itu pre-processing data itu untuk akuratan suatu model. Nah, jadi model yang baik itu tercipta dari suatu data yang baik juga istilahnya. Jadi, ketika data itu masih kurang baik atau masih ada kotor atau masih bias, nah itu akan menyebabkan model yang dihasilkan juga kurang optimal. Jadi, misalkan kalau misalkan datanya, kalau dalam kasus gambar ini ya, misalkan datanya ada yang salah label, nah itu kan datanya bisa dibilang kurang baik. Di situ menyebabkan model yang terbentuk juga jadinya salah karena dia salah belajar gitu. Atau mungkin dalam kasus lain mungkin bisa dilihat juga dari misalkan proporsi datanya. Proporsi data yang terlalu jauh perbedaannya, selisih proporsi data antara misalkan kita mau klasifikasi gambar motor dan mobil. Kalau misalkan lebih banyak motor dan mobilnya lebih sedikit, itu proporsi datanya, model yang dihasilkan itu juga kurang bagus, atau mungkin ada istilah namanya imbalance dataset. Dalam pengolahan data untuk data preparation ini, itu juga banyak ya caranya dan tidak terpatok, oh, ini caranya harus A, B, C, D, enggak. Tapi kita bisa menggunakan berbagai macam cara, dan mungkin cara yang saya terapkan di sini bisa juga tidak teman-teman pakai gitu. Jadi mungkin misalkan saya ubah data gambar saya tadinya berukuran 32 kali 32 menjadi 64 kali 64. Nah, mungkin teman-teman tidak melakukan itu. Kenapa? Karena saya pengennya datanya ukurannya berbeda gitu. Nah, itu tidak apa-apa gitu. Jadi tidak ada acuan yang mana yang harus
pasti dilakukan dalam data pre-processing atau data preparation ini. Itu balik lagi ke data masing-masing yang teman-teman punya. Nah, di sini, oh iya, kalau kita berbicara machine learning secara umum, maka data preparation-nya juga menyesuaikan dengan data yang kita punya. Misalkan kita punyanya data teks, bukan data gambar. Nah, tentunya yang kita lakukan di dalamnya adalah pengolahan-pengolahan untuk data teks. Kalau kita punyanya data gambar, tentunya kita harus melakukan pengolahan data gambar. Dan itu mungkin juga berpengaruh dengan library yang akan diimpor atau dipanggil. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan data preparation, maka data tersebut siap untuk modeling. Di mana modeling di sini? Tentunya kalau misalkan kita bicara klasifikasi gitu. Nah, ada berbagai macam algoritma machine learning untuk kasus klasifikasi. Nah, itu bisa dibaca-baca aja untuk algoritma apa saja nih yang kira-kira sudah banyak diterapkan, perhitungannya seperti apa, karena di setiap algoritma rumus matematikanya juga beda-beda, jadi bisa dibaca dan dicoba-coba mungkin. Dan selanjutnya mungkin bisa dilihat juga untuk beberapa kasus, misalkan kalau kasusnya data teks itu biasanya kayak gimana sih? Apakah ada algoritma klasifikasi tertentu yang umum dipakai untuk data teks atau untuk data gambar dan lain sebagainya? Nah, setelah kita melakukan modeling, pastinya kita melihat atau mengevaluasi kinerja model. Nah, di sini hasil model yang kita lihat. Kalau kita lihat dia kurang baik atau kurang optimal, maka kita akan kembali yang tanah bawah ini ya. Kalau evaluasinya kurang maksimal, maka kita kembali ke data preparation. Atau mungkin bisa juga kembali ke atas ini, di mana kita memilih algoritma machine learning-nya. Sehingga kalau kita sudah, misalkan, oh ternyata saya preparation-nya kurang nih, maka kita lakukan dulu di sini. Tapi kalau saya kayaknya sudah semua deh untuk preparation-nya, kayaknya sudah bagus, sudah baik, tapi evaluasinya masih kurang. Maka kita mungkin coba melihat dari algoritma machine learning lainnya. Kita coba dengan algoritma lain, mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi umumnya, alangkah lebih baik ketika kita modeling itu, kita mencoba coba lebih dari satu algoritma sehingga kita bisa melakukan compare juga yang mana nih algoritma yang lebih baik untuk data kita seperti itu. Langkah paling terakhirnya pasti deployment atau monitoring atau istilah lainnya implementasinya. Kurang lebih seperti ini flow-nya. Dan mungkin kita juga akan menerapkan ini nanti di hands-on gitu. Cuma secara gambaran besarnya aja. Pertanyaan juga ya. Kasus di image untuk model cluster contohnya apa? Jadi ada coba dibaca-baca aja. Saya juga sempat nyari di internet bahwa untuk clustering image itu ada. Jadi kita tetap nggak punya label kan di sana. Jadi kita coba mengklasterkan atau mengkelompokkan gambar-gambar yang sekiranya homogen atau serupa. Jadi misalkan nantinya akan terkumpul kumpulan gambar yang ternyata isinya kucing semua. Gitu. Atau di sisi lain ada kumpulan gambar yang isinya ikan semua gitu. Nah itu ada juga bisa teman-teman baca di internet, coba dicari aja. Itu ada tentang image clustering. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kedua. Untuk tes algoritma yang baik diklasifikasi menggunakan tools apa? Nah, nanti mungkin kalau secara untuk pertanyaan kedua ini lebih teknikal ya. Jadi mungkin nanti bisa saya jelaskan di hands-on-nya. Oke, lanjut dulu. Nah, karena kita tadi bahasnya temanya adalah klasifikasi gitu. Nah, kita
membahas lebih dalamnya tentang supervised learning ini. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan di slide awal, bahwa supervised learning ini adalah proses pembelajaran mesin atau komputer, di mana komputer belajar dengan data yang berpasangan dengan labelnya. Jadi di sini dilihat bahwa dengan data yang kita punya, dia labelnya apa. Nah, itu setiap data akan dilakukan proses learning, dan selanjutnya akan setelah selesai dia akan membentuk suatu model, di mana modelnya nanti ketika ada data baru yang masuk gitu, itu akan bisa kita prediksi dia itu masuk ke label apa data tersebut gitu. Nah, gambarannya gini, jadi misalkan kita punya gambar mobil, motor, dan orang misalkan. Ketika kita sudah lakukan modeling, kita sudah lakukan proses learning, selanjutnya kita punya gambar baru, atau misalkan kita foto nih di jalanan. Kita foto gambar mobil. Nah, dengan model yang sudah kita punya, ketika kita punya data baru, kita masukin aja tuh misalkan gambar tersebut ke model yang kita punya. Nanti diprediksi hasilnya apa. Dengan model yang akurasinya sudah cukup tinggi, harusnya dia bisa menebak secara akurat. Tidak salah gitu kan. Jadi kalau mobil, dia akan menebak dengan label mobil. Motor dengan label motor. Nah, di dalam supervised learning, sorry, di dalam klasifikasi ini, tentunya hasil prediksi tidak akan keluar dari label. Jadi misalkan kita cuma punya tiga label, mobil, motor, dan orang, maka tidak mungkin model yang sudah kita bentuk ini akan memprediksi sepeda misalkan atau beca, itu nggak mungkin. Jadi dalam kasus klasifikasi ini pasti tebakan data inputnya pasti ditebak dengan label yang sudah ada. Tinggal dilihat aja dia, misalkan tadi ada gambar mobil, ditebaknya apa nih, mobil, motor, atau orang. Nah, itu tinggal dilihat aja. Oh, ternyata yang paling tinggi dia cenderungnya ke label mobil. Nah, pasti dia akan menebaknya ke label mobil. Makanya, data yang kita latih tentunya harus, terbalik. Data yang akan kita coba ke dalam model itu tentunya harus juga mirip dengan data latihnya atau data yang kita gunakan untuk modeling. Mirip di sini dalam artian bukan harus sama persis ya secara gambarnya, tapi mirip di sini adalah dia sesuai. Misalkan kita melatih model dengan data mobil, motor, dan orang, maka yang dites juga seputar itu datanya, mau entah mobil, entah motor, entah orang. Tidak boleh data kucing gitu, karena tidak akan sesuai. Kita punyanya model untuk deteksi mobil, motor, dan orang, bukan untuk mendeteksi kucing. Nah, itu jadi antara data yang dilatih untuk modeling itu harus sesuai juga dengan data tesnya. Nah, itu dalam kasus klasifikasi ya. Jadi, baik lagi bisa bilang kalau klasifikasi, hasil prediksi pasti masih ada dalam ruang lingkup labelnya. Beda halnya dengan regresi. Kalau regresi, dia kan memprediksi sebuah angka gitu. Dan dia bisa aja di luar dari yang sudah ada di data latihnya. Seperti itu. Nah, itu lain cerita lagi gitu. Kan kita kasusnya adalah klasifikasi. Coba kita lanjut dulu. Nah, di sini pada supervised learning, data pelatihan disertai dengan nilai target. Nah, seperti yang sudah tadi kita bahas di slide sebelumnya, bahwa supervised learning itu identik dengan data dan target atau labelnya. Jadi dia berpasangan ya antara data dan targetnya. Nah, ini secara simbol matematisnya, jadi kalau kita punya data X dengan indeks I, dan labelnya itu atau targetnya itu T. Nah, ini berpasangan XI, TI. Nah,
Di sini dibilang tujuan supervised learning adalah membangun suatu model yang dapat menghasilkan output yang paling sesuai dengan target yang ada, bisa dibilang. Jadi kalau kita punya suatu data X, nah kita akan lihat dia prediksinya paling sesuai atau paling cocok ke label yang mana atau target yang mana. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan juga di sini dari peserta di room bisa tampil. Jika label ada 10, maka target label untuk data harus 10. Jadi gini, setiap data labelnya satu gitu. Nah, nanti berapa banyak label yang ada dalam dalam data trainingnya nanti, itu tinggal dilihat aja. Misalkan saya punya 100, misalkan gini, saya punya 100 data. 50 datanya itu mobil, 50 datanya itu motor. Artinya, labelnya cuma dua, mobil dan motor gitu. Nah, jadi, tapi setiap gambarnya itu masing-masing tetap satu labelnya, enggak satu gambar 10 label. Secara umumnya, ini ada berapa label dalam data kita gitu. Nah, itu yang nantinya antara data training dan data testingnya itu pasti jumlah labelnya sama. Misalkan kalau kita training, maksudnya dengan hasil prediksi. Jadi misalkan kita trainingnya ada 5 label, maka nanti prediksinya satu label, tapi satu label itu diambil dari bisa dibilang probabilitas tertingginya dari 5 label yang sudah dihitung. Jadi misalkan saya, misalkan sudah punya modelnya. Saya sudah punya model, lalu saya masukkan suatu gambar baru, gambar mobil. Nah, gambar mobil ini diproses dengan model kita, lalu dicocokkan dengan 5 label tadi, misalkan gitu. Nah, dari 5 label ini, dicari yang paling tinggi itu probabilitasnya dia menuju label apa. Nah, lalu label yang paling tinggi probabilitasnya itu menjadi label dari atau hasil prediksi dari gambar yang kita input tadi. Makanya di sini dibilang ke dalam model itu cocoknya kemana gitu, ke prediksinya cocoknya ke label mana nih gitu, sehingga nanti hasil yang tertinggi itu dimunculkan, oh ini hasil prediksi, ini hasil prediksinya gitu. Nah, mungkin coba kita lanjut dulu. Nah, ini secara umum supervised learning itu ada dua, ada klasifikasi, ada regresi. Klasifikasi adalah proses supervised learning yang keluaran dari setiap datanya adalah bilangan bulat atau diskrit yang menyatakan kelas-kelas atau label yang ada pada data tersebut. Berbeda halnya dengan regresi, di mana regresi adalah proses supervised learning yang outputnya adalah bilangan yang kontinu dan menyatakan suatu nilai prediksi dari data yang diinput. Jadi bisa dibilang kalau klasifikasi itu outputnya pasti dia berbentuk diskrit atau bilangan bulat, kalau regresi itu berbentuk bilangan kontinu. Jadi di klasifikasi itu lebih pasti ya. Bisa dibilang labelnya itu lebih pasti, karena kalau dilihat, ini saya kasih contoh dulu. Kalau klasifikasi kan tadi udah ya, misalkan punya gambar mobil, motor, orang, maka labelnya mobil, motor, orang. Kalau regresi itu contohnya gini, prediksi harga saham misalnya. Nah, harga saham kan tidak melulu satu atau 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Tidak melulu seperti itu. Tidak harus angkanya itu bulat. Tapi bisa aja 105.52 dan lain sebagainya. Yang lebih kontinu gitu. Nah, regresi itu jadi dia bisa dibilang outputnya bisa menuju suatu
nilai yang tidak bulat mungkin belum ada di data trainingnya gitu. Misalkan data trainingnya suatu saham dengan range range-nya itu misalkan 100.000 sampai 200.000. Mungkin hasil prediksinya bisa 300.000, 400.000 atau di bawah itu juga bisa gitu. Jadi output prediksinya itu bisa lebih banyak lagi kemungkinan 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 angkanya. Tapi kalau klasifikasi itu lebih pasti. Dia pasti outputnya adalah kelas-kelas tertentu yang sudah ada sebelumnya gitu, dari data train kita. Nah, selanjutnya di sini. Saya tampilkan di sini itu tidak semua, jadi saya hanya tampilkan beberapa aja, tapi di luar yang saya tampilkan di sini itu masih banyak lagi dan bisa teman-teman cari mungkin dari paper, baca-baca di internet dan lain sebagainya, atau mungkin nanti ada namanya library scikit-learn, dan di sana sudah tersedia berbagai macam algoritma machine learning. Jadi kita nggak usah coding dari awal, itu tinggal panggil library tersebut, kita bisa terus bisa milih gitu algoritma apa yang ingin kita pakai. Nah, mungkin itu secara teknis ya. Jadi selain kita jago teknikalnya juga, kita harus mengetahui isinya dari algoritma tersebut. Kalau kita berbicara misalkan tentang ini nih, KNN, kita bukan hanya tahu cara codingnya aja, tapi kita juga tahu cara kerja secara mungkin matematisnya, atau mungkin secara flow perhitungannya itu seperti apa di dalam KNN ini. Nah, di sini KNN dibilang teknik klasifikasi yang sangat sederhana dan termasuk dalam klasifikasi non-parametrik. Kenapa non-parametrik? Karena tidak ada parameter dari model ini, dari model KNN ini. Kita akan mengkelompokkan suatu data baru berdasarkan jaraknya. Data baru tersebut kita hitung jaraknya dengan neighbor-nya atau tetangga terdekatnya. Nah, dalam kasus ini, kenapa ada Pak nearest neighbor, Pak tetangga terdekat, K-nya itu apa? K-nya itu adalah banyaknya tetangga terdekat yang akan kita pilih. Jadi K-nya ini yang akan nanti kita bisa hitung. Kita bisa tuning istilahnya, kita bisa tentukan sendiri. Ini gambarannya mungkin untuk lebih jelasnya dari penjabaran definisi KNN tadi. Jadi misalkan kita punya suatu data nih. Baik lagi ya, kalau kita ngomongnya klasifikasi kan pasti datanya punya label. Gitu. Nah, di sini misalkan dicontohkan datanya ada dua label, label A dan label B. Cara ilustrasi kita, gampangnya kita bilang label A warna merah, label B warna hijau. Kita petakan dalam koordinat dua dimensi sumbu X dan Y. Lalu dari data ini kita selanjutnya punya data baru nih. Jadi kan konsep dari prediksi kan kayak gitu kan. Kita punya data, lalu kita modeling, lalu kita punya data baru. Nah, data baru ini kita prediksi ke kelas mana gitu. Nah, itu kan konsep dari klasifikasi. Nah, kalau kita punya data baru, kita petakan juga nih, kalau dari algoritma KNN ini ya, kita petakan juga ke dalam koordinat. Setelah itu, kita tentukan nilai K-nya. Nah, di sini kita coba dulu nih awalnya. Saya mau K-nya 3. Artinya apa? Artinya, saya akan memilih 3 tetangga terdekat dari data baru yang tadi kita input. Lihat nih, tangga terdekatnya mana? Dihitung jaraknya satu-satu. Dari data baru ke sini, data baru ke yang segitiga, dan ke semuanya. Didapatlah yang paling dekat, itu ada 3. Atau di sini saya pisahkan menjadi lingkaran yang kecil. Nah, di sini ada 3 terdekat nih. Bintang 1 dan segitiga 2. Atau merah 1 dan hijau 2. Sehingga, dibilangnya apa tadi?
Baik lagi dulu. Sehingga sebuah data baru tersebut akan nih, data baru tersebut akan dikelompokkan berdasarkan berapa tetangga terdekatnya. Nah, di sini dilihat mayoritasnya. Dari tiga tetangga yang kita tentukan sendiri ya, kuotanya berapa nih? Tiga. Gitu. Nah, kita lihat nih, dari tiga tetangga terdekat, mayoritasnya apa? Ternyata mayoritasnya dua hijau dan satu merah. Mayoritasnya ternyata hijau, sehingga data baru tersebut kita labelkan menjadi hijau atau menjadi kelas B. Jadi hasil prediksinya adalah data baru ini adalah kelas B, gitu, hasil prediksinya. Tapi konsep di dalamnya, flow-nya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba dulu. Ternyata kalau kita lihat lagi, kalau kita ambil A-nya 7, artinya 7 tetangga terdekat. Nah, ini yang ada di lingkaran yang lebih besar, sekarang ada 7 tetangga ya. Kita hitung mayoritasnya. Ternyata mayoritasnya sekarang adalah merah daripada hijau. Sehingga kalau kita bilang K-nya 7, maka hasil prediksinya jadi merah atau jadi kelas A. Kalau tadi K-nya 3 prediksinya adalah kelas B, kalau K-nya 7 maka dia kelas A. Nah, ini pentingnya kita melihat atau menentukan nilai K yang bisa dibilang optimum. Nah, ini ada pertanyaan lagi, apakah benar jika menentukan K-nya dilihat dari jumlah tetangganya? Misalkan tetangga ada genap, maka K-nya ganjil. Dilihat dari labelnya. Jadi kalau labelnya genap, maka K-nya ganjil, mungkin seperti itu ya. Nah, itu memang umumnya memang banyak yang seperti itu ya. Tapi bukan menjadi acuan tetap. Jadi itu bukan acuan tetapnya. Jadi boleh aja gitu. Misalkan labelnya ganjil, ya K-nya ganjil juga boleh. Tapi mungkin ini merupakan saran umum yang bisa dilakukan untuk mencari hasil model yang lebih baik. Itu bisa dicoba dengan label dan nilai K-nya itu berlawanan. Misalkan kalau labelnya ganjil, K-nya genap, atau labelnya genap, K-nya ganjil, itu bisa disarankan seperti itu. Tapi ini bukan aturan umum. Oke, lanjut. Selanjutnya ada decision tree. Jadi ini udah masuk ke algoritma klasifikasi yang kedua ya, decision tree. Decision tree itu adalah atau istilahnya pohon keputusan, yaitu model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Decision tree tidak menggunakan vektor jarak untuk mengklasifikasikan objek. Jadi dia konsepnya beda ya dari yang KNN tadi. Jadi, nah, konsepnya itu dia mengubah data menjadi pohon keputusan. Jadi seperti yang kita tahu pohon faktor, kalau dalam matematika di sekolah sekolah dasar, sekolah menengah, itu kan ada namanya pohon faktor ya. Jadi ada suatu pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga decision making ya itu lebih menginterpretasikan solusinya. Tapi balik lagi ya, ya nanti kita lihat ini penentuan atributnya itu seperti apa. Nah, di sini ada dua, ada information gain dan indeks Gini. Information gain itu seperti ini, rumusnya sigma dari min P log dikali dengan log P dan lain-lain. Dan ini indeks Gini.
Kemudian dari sigma P-nya. Gunanya dari penentuan apa tadi namanya? Atribut itu untuk apa? Penentuan atribut itu rumusnya yang tadi itu berguna untuk melihat pucuk pohonnya ini. Jadi di sini kasusnya ya, kita punya sebuah tabel yang beri di sini diilustrasikan enggak ya? Oh enggak. Oke. Jadi bayangkan kalau kita punya data Excel, data tabel itu ada 4 kolom. Kolom pertama itu cuaca, kolom kedua itu humidity atau kelembapan, yang ketiga, kolom ketiga itu ada angin atau kuatnya angin ya, misalkan. Lalu kolom keempat itu adalah labelnya. Jadi di sini datanya itu bercerita tentang kalau kita punya atribut cuaca, kelembapan, dan kekuatan angin, itu labelnya itu menentukan apakah kita akan bermain misalkan tenis atau tidak gitu. Jadi ini prediksi untuk decision making, apakah kita akan bermain tenis atau enggak gitu. Nah, isinya itu kalau kolom cuaca itu bisa diisi dengan cerah, berawan, atau hujan. Lalu kelembapan bisa diisi dengan tinggi atau normal, kuatnya angin juga kuat atau lemah. Nah, selanjutnya itu anggap kita punya data seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk menentukan pucuk pohonnya itu kita menggunakan rumus yang tadi, rumus penentuan atributnya. Kita bisa menggunakan salah satu yang tadi. Selanjutnya terbentuklah atau terpilihlah nilai yang paling besar itu, dia akan menjadi pucuk pohonnya. Nah, selanjutnya di breakdown seperti proses decision tree yang sudah dijelaskan tadi, di breakdown misalkan ini ternyata terpilih yang paling atas itu adalah cuaca. Di breakdown ada sunny, ada cloudy, ada rain, ada cerah, ada berawan, ada hujan. Nah, ternyata dari data yang kita punya gitu, semua data yang mana dia berawan, dia pasti labelnya yes semua. Artinya pasti berangkat nih main tenis gitu. Gak mungkin enggak kalau dia berawan. Gak perlu melihat kelembapan, gak perlu melihat kuatnya angin. Misalkan kalau datanya itu cerah, maka dia nggak langsung yes, tapi dia melihat dulu kelembapannya. Kelembapan yang tinggi, dia nggak jadi main. Kalau kelembapannya normal, dia main. Nah, ternyata kalau hujan, dia melihatnya bukan ke humidity atau kelembapannya, tapi dia melihat ke kuatnya angin. Kalau anginnya kuat, dia nggak main. Udah hujan, anginnya kuat gitu. Nah, dia nggak mau main. Maka dia, kalau hujan tapi anginnya lemah, dia masih oke untuk main. Nah, itu jadi kalau kita punya data, lalu di-breakdown oleh decision tree, sehingga dapat pohon keputusannya seperti ini. Nah, ini nantinya kalau kita punya data baru, misalkan data barunya adalah, oh, hari ini hujan, kelembapannya tinggi, kelembapannya normal, tapi anginnya kuat gitu. Itu kita keputusannya apa? Nah, itu kita prediksi. Kita lihat dulu hujan, berarti dia lihat apa, kelembapan atau angin. Ternyata angin, maka tadi anginnya apa? Anginnya kuat, berarti dia pasti hasilnya prediksinya nol. Seperti itu. Selanjutnya, algoritma yang ketiga ini namanya SVM atau Support Vector Machine. SVM adalah metode yang berusaha menemukan fungsi pemisah yang optimal yang bisa memisahkan dua set data dari dua kelas yang berbeda. Nah, dalam dua dimensi, pemisah tersebut berupa garis.
dalam tiga dimensi berupa plane. Dan dalam dimensi yang lebih tinggi, bisa dinamakan hyperplane. Oke, kita next dulu. Ini contohnya, ilustrasinya pemisahnya itu apa? Pemisahnya itu yang seperti ini, garis-garis ini. Nah, SVM itu dia akan melihat, mencoba menentukan garis mana yang paling optimal untuk memisahkan dua kelas tersebut. Dia membuat suatu garis lurus gitu untuk memisahkan dua dua kelas yang ada sehingga bisa didapat prediksinya. Nanti misalkan kalau kita punya data baru, dia kita petakan data tersebut dalam diagram Cartesius dalam dua dimensi, dia akan ada di mana nih? Apakah dia di sebelah kiri garis atau sebelah kanan garis? Nah, itu langsung menentukan labelnya atau kelasnya seperti itu. Ini konsep dari asumsi kelinieran, sehingga algoritma yang dihasilkan terbatas. Nah, metode kernel ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan dari asumsi linier tadi. Ini secara menjadi fungsinya suatu nilai. Nah, itu disebutnya input space menjadi feature space. Ini perkembangan dari SVM ya. Nah, oke, okay. Ini algoritma klasifikasinya. Lalu selanjutnya kita lihat classification metriknya. Nah, di sini udah masuk ke yang setelah modeling itu ada dan namanya confusion matrix. Confusion matrix, precision, recall, akurasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau dilihat ada juga yang namanya true positif, false negatif, true negatif, false positif, gitu kan. Nah, false negatif itu true positif itu bisa dibilang true positif itu bisa dibilang data yang kita estimasi atau kita prediksi dia adalah positif dan dia tepat, jawaban kita tepat. Jadi kalau false negatif itu kita salah prediksi. False Nah, kalau false positif dia kita estimasi false, dia benar false. Nah, kalau true negatif kita estimasi dia true, padahal dia aslinya false. Ini cuma dibalik-balik aja. Coba bisa dicari, mungkin ada lagi ilustrasi yang lebih jelas di ini. Itu bisa dicari di internet tentang confusion matrix. Nah, selanjutnya dari true positif, false negatif, dan true negatif bisa dilihat precision recall-nya. Kalau precision itu adalah true positif dibagi dengan true positif dan false positifnya. Kalau recall, dia true positif dibagi dengan false negatifnya. Itu precision dan recall. Nah, ini berpengaruh juga nih untuk pertimbangan kita dalam evaluasi model. Jadi, misalkan kalau kita berbicaranya tentang data medis atau tentang data-data yang krusial dengan menyangkut dengan nyawa gitu, itu kita mau tinggiin di precision atau kita tinggiin di recall-nya gitu. Itu bisa, dan lain sebagainya. Kayaknya udah sampai dengan akhir slide.
Itu tadi untuk pemaparan materi secara teoritikalnya. Mungkin selanjutnya di sini akan saya coba tampilkan sedikit tentang hands-on-nya. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Kalau algoritma back propagation, apakah masuk dari classification? Ya, sebenarnya masuk, cuma dia lebih bukan ke machine learning, tapi dia sudah ke arah deep learning-nya. Di luar pembahasan ini, tapi ya, saya coba jawab bahwa back propagation itu biasanya masuknya sudah ke deep learning. Dan itu biasanya digunakan untuk update bobot. Jadi di dalam deep learning itu kan ada bobot, namanya bobot. Jadi perhitungan antara data dan bobotnya gitu. Nah, itu nanti ada update bobot untuk meningkatkan akurasi dari model. Itu di deep learning. Oke, di kolom chat sudah saya kirimkan link untuk datanya. Saya pakai data umum. Di sini saya pakai gambar natural image namanya dari data Kaggle. Di sini tersedia beberapa gambar, ada var, ini bisa dilihat juga, ada flower, airplane, motorbike, pesan, dan lain sebagainya. Nah, dari data ini saya download, lalu saya masukkan ke Google Drive. Lalu selanjutnya saya buat codingannya di Google Collaboratory. Jadi teknisnya untuk menggunakan platform Google ini, itu teman-teman silakan download dulu datanya, diekstrak dulu, lalu diupload ke Google Drive masing-masing. Terus selanjutnya buka Google Collaboratory, lalu sambungkan atau mount Google Collaboratory kalian dengan Google Drive-nya dengan cara klik pada bagian yang kiri ini yang berbentuk folder. Maaf, agak lama ya. Oke, ini mungkin jaringan saya agak kurang kuat. Jadi, setelah klik yang di kiri ini, nanti teman-teman kalau belum pernah mount atau menyambungkan ke akun Google atau ke Google Drive, itu maka di sini akan ada tiga, nah ini, seperti ini. Nah, ini karena saya sudah sambungkan ya. Jadi, kalau belum pernah disambungkan, ini diklik aja nih. Tulisannya nantinya, tulisannya kalau nggak salah sambungkan Drive gitu. Nah, setelah diklik, tinggal pilih aja akun Google Drive teman-teman yang simpan data yang sudah diupload tadi di mana Google Drive-nya. Nah, itu sudah tersambung. Kita masuk ke modingnya. Yang pertama, teman-teman pakai Google Collaborator ini tidak usah khawatir karena konsepnya sama dengan Jupyter Notebook yang misalkan sudah teman-teman install di laptop masing-masing, itu semua. Hanya saja di sini beda beda platform saja. Di sini menggunakan platformnya Google, tapi cara ngodingnya itu semuanya itu sama. Cuma yang bedanya ini online gitu. Ini menggunakan internet. Kalau yang terinstall di komputer kan nggak usah pakai internet juga bisa jalan gitu. Tapi kalau yang di Google Collaborator ini, dia harus menggunakan internet. Jadi dia
cukup dependen ya, cukup bergantung dengan koneksi internet teman-teman untuk processingnya. Nah, selanjutnya, di sini saya impor beberapa library, ada CV2. CV2 di sini untuk library yang berhubungan dengan gambar itu kan akhirnya CV2 ya, untuk data gambar. Lalu ada NumPy untuk pengolahan matriks vektor dan lain sebagainya. Ada Pandas untuk data tabular. Ada OS dan Glob itu saya gunakan untuk masalah directory. Nah, di sini dan saya tidak mau ulang lagi gitu kan. Itu saya kasih komen aja. Jadi mungkin kalau teman-teman dari awal ini bisa bisa dihilangkan dulu nih komennya sehingga dia nanti bisa running. Jadi setelah diimport, lalu di sini ada namanya fitur extraction atau ekstraksi fitur, di mana di sini kita mencoba mengekstraksi gambar menjadi suatu bentuk lain yang bisa dibaca oleh komputer, yaitu apa? Yaitu angka. Nah, di sini saya tidak ambil semua label yang ada di sini, tidak saya ambil semua kategorinya, saya cuma ambil tiga aja. Nah, di sini tiga saya ambil pesawat, kucing dan person gitu misalnya, airplane lalu person orang. Nah, di sini saya looping untuk membaca, jadi baca gambarnya itu pakai cv2.imread. Lalu di sini sekaligus saya lakukan pre-processing juga. Saya ubah atau preparation ya kalau tadi yang di slide. Itu saya ubah gambar atau saya resize ukurannya menjadi 64 kali 64. Kenapa demikian? Mengubah mengubah ukuran dari gambar menjadi lebih kecil itu biasanya membantu mempercepat processing modelnya. Tapi saya tidak bilang itu memiliki akurasi yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi dia bisa mempercepat proses modelingnya. Nah, setelah saya resize, nah ini resize ini juga kalau teman-teman pakai deep learning, ini berguna banget nih. Jadi di resize ini biasanya arsitektur deep learning yang sudah jadi gitu, itu biasanya membutuhkan ukuran-ukuran gambar tertentu sehingga teman-teman bisa resize ke ukuran tersebut untuk bisa masuk ke dalam arsitektur CNN-nya gitu misalkan. Nah, oke. Okay. Setelah di resize saya flatten di sini. Flatten di sini digunakan untuk mengubah, kan ini tadinya bentuknya kotak ya, pixel ya. Pixel kan kotak 64 kali 64. Saya flatten artinya dari kotak tersebut setiap barisnya saya buat menjadi satu baris lurus nyamping. Sehingga misalkan tadi ada 64 kali 64, maka ini ada 60, berarti 64 kali 64 berapa? Ya ada sebanyak itulah, ada sebanyak pixel tersebut tapi disusun menyamping gitu. Itu guna dari flatten. Lalu di sini saya masukkan ke dalam suatu list. Terus selanjutnya mana ya? Nah, saya gunakan data frame di sini untuk membuat tabel. Jadi di sini bayangan itu saya baca dulu gambarnya, saya ubah ke bentuknya menjadi 64 kali 64 pixel. Lalu saya pixelnya itu saya bentangkan menjadi satu baris. Lalu saya masukkan ke dalam tabular, dalam data table setiap bentangan pixel tersebut. Nah, selanjutnya setelah saya lakukan seperti itu untuk gambar, lalu sampingnya saya tambahkan labelnya. Labelnya apa? Labelnya dari foldernya. Dari nama foldernya saya jadikan label untuk setiap gambar-gambar ini. Jadi gambar ini berarti labelnya motorbike, gambar ini motorbike, gambar ini motorbike, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya
Oke, okay, itu ini prosesnya cukup panjang ya. Saya tunggu runningnya, ngebacanya, dan preparationnya. Nah, setelah itu saya save dengan data.csv. Jadi saya save ke dalam bentuk atau tipe filenya CSV. Nah, selanjutnya ini saya komen sehingga kalau saya running dari ulang itu dia tidak melalui proses ini lagi gitu. Karena kan cukup lama juga dan memakan RAM-nya juga. Di sini kan ada batas RAM-nya juga nih kalau di Google Collaboratory. Nah, selanjutnya setelah saya save datanya dalam bentuk CSV, selanjutnya bisa langsung kita panggil aja nih CSV-nya. Nggak perlu dari load gambarnya lagi. Saya panggil dengan modul pandas. Nah, pandas di sini kan saya aliaskan menjadi pd. pd.read, ini direktorinya. Ini nama filenya. Lalu saya lihat data.head atau 5 baris teratas dari data yang saya punya. Nah, ini bisa dilihat. Ini pixel 0, 1, 2, sampai dengan pixel berapa ini? 1, 2, 2, 8, 7. Nah, di sampingnya labelnya. Ini bisa dibilang representasi dari gambar pertama, lalu labelnya apa, lalu representasi dari gambar kedua, labelnya apa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, kita pisahkan antara data dan labelnya, antara gambar dan labelnya. Selanjutnya, di sini kita namakan labelnya itu Y. Dilihat dulu nih, proporsinya. Nah, kalau, ya mungkin ini proporsinya kurang bagus ya, kurang ideal. Nah, cuma di sini saya tidak tambahkan reprocessing lainnya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri tentang imbalance dataset itu nantinya seperti apa. Penanganannya itu seperti apa, atau mungkin kalau nggak salah sih webinar tentang imbalance dataset itu sudah pernah ada dari BISAI. Coba teman-teman cari tahu aja apakah sudah diupload di YouTube BISAI atau belum. Oke, selanjutnya ini umum ya, jadi kita lihat dulu proporsinya. Kita asumsikan ini udah oke okay, gitu. Nah, selanjutnya kita pisahkan antara data train dan data testnya dari data yang kita punya nih. Kita bagi dua, bukan bagi dua sih. Kita ya kita bagi dua tapi dengan proporsi yang berbeda. Sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita pisahkan menjadi data train dan data test dengan proporsi data trainnya adalah 70 dan data testnya itu 30. 70% dan 30% dari total data. Nah, sintaksnya seperti ini. Jadi, ada beberapa library yang akan kita coba panggil lagi, kita import lagi. Untuk memisahkan data menjadi data train dan data test, kita panggil library scikit-learn yang namanya train test split. Nah, dari sini panggil train test split, lalu test size-nya ini 30, artinya data testnya itu 30% dan data trainnya itu 70%. Jadi random state-nya itu bebas saja. Oke, lanjut. Setelah kita pisahkan, ini data sudah di preparation, ini berarti sudah siap untuk lakukan modeling. Nah, di sini di modeling dengan decision tree. Nah, di decision tree di sini ada yang namanya max depth atau kedalaman dari klasifikasi decision tree ini. Selanjutnya, nah, oh iya, di sini untuk decision tree kita panggilnya from sklearn.tree import decision tree classifier. Lalu kalau untuk KNN from sklearn.nature import KNN k-nature classifier.
Selanjutnya di sini ada satu lagi naive bias from escalon naive bias import Gaussian NB. Nah kalau kalau SVM ada lagi sintaksnya bisa dicari di escalon ini nih. Jadi library yang guna untuk memanggil berbagai algoritma klasifikasi yang bisa kita gunakan itu namanya escalon. Itu coba dicari-cari aja di dokumentasinya di websitenya. Itu cara manggilnya itu seperti apa aja gitu. Lanjut dulu. Setelah kita panggil, kita feed atau kita lakukan proses learning di sini untuk modelnya. Kita feed ke data trainnya atau kita latih nih model kita dengan data train yang kita punya. Selanjutnya kita prediksi ke data testnya. Jadi prediksi ke data train lagi juga boleh untuk jadi pertimbangan apakah data tersebut overfit atau enggak. Selanjutnya di sini ada data kita prediksi ke data test, kita dapat akurasinya berapa. Nah di sini kita lihat ada precision, recall, advanced score dan support. Nah di sini namanya classification report. Jadi dipanggil dengan sintaksnya itu dari escalon juga. From escalon.metric import classification report, accuracy score sama confusion matrix. Jadi kita munculkan akurasinya, classification reportnya sama yang paling bawah ini confusion matrixnya. Dan untuk algoritma yang lain juga bisa langsung kita gunakan. Dipanggil, kita feed data trainnya atau kita lakukan proses learning, lalu diprediksi. Udah gitu aja. Tiga-tiganya kita lakukan kayak gitu. Terus dilihat akurasinya, oh, ternyata kalau kita pakai decision tree, akurasi trainnya bisa 1 dan akurasi testnya 0,8. Bisa dibilang ini sudah cukup baik gitu. Dan dilihat di sini bahwa dari confusion matrixnya, satu model yang baik misalnya confusion matrixnya itu diagonal utamanya yang ini dan ini, itu biasanya angkanya semakin besar diiringi dengan angka-angka yang di sekitarnya ini yang bukan diagonal utama itu semakin kecil, atau bahkan kalau nol itu udah bagus banget tuh kalau samping-sampingnya nol. Nah ini kalau dari KNN hasilnya seperti ini, 0,9 untuk trennya, 0,87 untuk tesnya. Ini untuk Gaussian NB-nya atau naive bias-nya 0,83, 0,85. Nah, oke. Okay. Ini jadi heads on-nya ini secara umumnya aja gitu. Gak banyak hal yang saya lakukan di sini, cuma mengikuti flow-nya aja. Jadi mulai baca datanya, lalu saya lakukan pre-processing. Setelah datanya siap, saya bagi dua, train dan testnya. Terus di-split untuk data train dan data testnya. Lalu yang trainnya itu saya fit atau saya buat untuk learning model. Lalu diprediksi ke data testnya. Lalu dilihat akurasinya sesuai dengan yang sudah ada di kayak tadi. Nah, mungkin sekian. Silakan jika ada pertanyaan. Pre-processing image itu sudah di segmentation dahulu. Oh, kita nggak main di segmentasinya. Jadi pre-processing di sini kita sudah punya data dan label kan. Jadi tadi kalau dari data Kaggle yang tadi saya kirimkan linknya, itu datanya udah enak. Jadi dalam satu folder itu udah data yang sama semua. Misalkan foldernya namanya motor, ya berarti di dalam folder tersebut ada gambar-gambar yang motor semua gitu. Nah, itu udah lebih udah dipisah-pisahin kan. Udah bisa kita nantinya lebih mudah untuk kita lakukan modeling karena datanya udah terstruktur dengan baik. Oke, mungkin semoga menjawab.
Kalau untuk notebooknya mungkin kayak nanti bisa melalui YouTube-nya ya, nanti ada di channel YouTube-nya, atau nanti nanti bisa didistribusikan nanti deh di YouTube-nya mungkin. Oke, ada lagi? Nah, intinya mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman juga. Jadi intinya kalau misalkan data untuk klasifikasi itu yang pasti kita punya datanya dulu. Dan datanya itu harus berpasangan dengan labelnya. Intinya yang pertama itu. Lalu yang kedua, kita bisa mencoba beberapa cara, baik itu machine learning atau deep learning. Itu nggak masalah. Bisa dicoba yang mana aja, karena belum tentu deep learning akan selalu menang dari machine learning. Mungkin saja ada dalam beberapa contoh kasus data data set gitu bahwa machine learning lebih unggul daripada deep learning. Lalu hal yang kedua yang ingin saya tegaskan adalah kalau yang tadi dicontoh itu kayaknya yang paling dari tiga algoritma itu yang paling bagus akurasinya. Ini kan decision tree. Nah, tapi tidak semua data decision tree selalu menang, atau KNN selalu menang, atau SVM selalu menang. Setiap data juga punya kesulitannya masing-masing, sehingga model setiap model tidak bisa dibilang tidak selalu unggul dalam setiap data. Jadi masing-masing model punya kecocokannya juga dengan datanya masing-masing, sehingga ada yang unggul, ada yang kalah, ada yang akurasinya kurang, dan lain-lain. Nah, saya coba lihat dari channel YouTube. Ada yang bertanya dari Mas Ilham M. Wijaya, data historis minimal berapa lama? Kapasitas berapa, atau bisa dikatakan mesin learning kalau sedikit. Oh, mungkin ini terkait dengan jumlah data ya intinya. Jadi gini, tidak ada ketentuan yang paten ya untuk berapa data minimum untuk kita mau modeling gitu. Tapi umpamanya gini, kalau misalkan kita baca buku gitu, jadi kan machine learning itu intinya kayak kita mengajari mesin, kita mengajari komputer supaya dia belajar dan mengerti sesuatu gitu. Nah, kasarnya kalau kita mengajari anak kecil, kalau kita hanya ajari dengan satu buku, itu akan kalah atau kurang kurang bisa bersaing, atau katakanlah ada yang lebih pintar lagi, yaitu anak kecil yang baca dua buku atau tiga buku gitu. Jadi semakin banyak buku yang dibaca, diasumsikan bahwa dia bisa jadi lebih pintar. Nah, kalau di dalam machine learning ini semakin banyak data yang dia lakukan modeling di sana, itu dia bisa lebih banyak learning, lebih bisa memprediksi lebih baik lagi daripada yang datanya hanya sedikit gitu. Jadi nggak ada aturan khususnya atau aturan patennya, tapi usahakan datanya itu ya banyak gitu, sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin beda lagi nih kalau kita ngomongin tentang data train dan data testnya, proporsinya. Nah, proporsi data train dan data test umumnya lebih banyak data trainnya. Kenapa? Karena kita ingin dia lebih banyak belajar, lalu kita bisa ambil sedikit data untuk kita ujikan apakah dia, kita evaluasi apakah dia sudah bagus atau belum nih hasil hasil belajarnya gitu, atau proses learningnya. Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan kalau proporsinya itu 50-50. Saya cuma ibaratnya saya mau ambil setengah datanya untuk saya training, lalu setengahnya lagi untuk testing. Itu juga
Saya tidak bilang itu salah, tapi umumnya data train pasti lebih banyak daripada data test. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Apakah dataset yang dimiliki dapat dites dahulu untuk menentukan akurasi tinggi dengan menggunakan Orange atau RapidMiner? Saya juga kurang ini ya, kalau untuk RapidMiner saya belum pernah coba. Kalau Orange itu intinya sama, dia lakukan prediksi juga kan, kayak kayak di Python atau Jupyter Notebook ini gitu. Kita lakukan dulu di software lain, lalu kita coba di Jupyter Notebook. Itu menurut saya hal yang berbeda karena kita lakukan di hanya beda di toolsnya aja, tapi intinya kerjaannya sama. Jadi kalau kita ingin melihat modul masih seperti itu, apakah benar B benar atau gagal jika hasil data uji lebih rendah daripada data training? Mungkin ini terkait ininya ya, hasil evaluasinya ya. Jadi kalau evaluasinya trainnya lebih besar daripada tesnya, atau ini terkait dengan jumlah datanya? Kayaknya terkait dengan ininya ya, evaluasinya. Jadi gini, kalau untuk hasil evaluasi data train dan data test tentunya akan berpengaruh dengan namanya overfitting. Jadi kalau overfitting itu data terlalu over atau terlalu cocok untuk data trainnya, tapi dia tidak bisa memprediksi dengan baik data yang baru atau yang belum pernah dia pelajari. Itu kan overfitting. Jadi bisa dilihat bahwa kalau data trainingnya terlalu tinggi dan data testingnya rendah banget, itu pasti overfitting. Karena di situ dia bagus nih untuk training, dia bisa, dia udah jago lah kalau masalah textbook kasarnya gitu. Jadi kalau textbook sesuai dengan apa yang ada yang udah pernah dia pelajari, pasti dia bisa. Tapi kalau dia disuruh memprediksi hal baru atau data baru, dia pasti nggak tepat prediksinya gitu. Itu overfitting. Jadi ya benar. Jadi kalau misalkan perbedaan selisih dan akurasi train dan testnya itu terlalu jauh, itu pasti jelek. Yang bagus yang memang dia mendekati keduanya, dan pastinya mendekati 100% juga gitu keduanya. Gitu. Kalau solusi untuk meningkatkan akurasi atau menghindari overfitting, itu ada beberapa solusi. Misalkan kalau meningkatkan akurasi, yang paling ini pasti beririsan ya, ada yang beririsan gitu antara solusi untuk overfitting sama solusi untuk meningkatkan akurasi. Itu mungkin yang beririsan, mungkin yang paling utama juga itu menambah data. Jadi kalau kita merasa misalkan akurasinya jelek nih, itu kita tambah aja datanya lagi untuk proses trainingnya tadi, untuk proses modelingnya. Karena secara logiknya aja gitu, semakin banyak data artinya dia semakin banyak variasi data trainnya, dia semakin banyak belajar gitu. Sehingga ketika menemukan dikasih input data baru, dia udah semakin luas gitu wawasannya. Dia sudah variasi data yang banyak, karena kan kita tambah terus datanya, kita tambah lagi, kita tambah lagi datanya, sehingga dia sudah lebih banyak belajar lebih
dari yang sebelumnya, sehingga secara logika dia pasti bisa prediksi dengan lebih baik. Tapi ini balik lagi ya, kasusnya asumsinya adalah data yang kita tambahkan ini juga sudah oke gitu dari segi preparation-nya dan lain-lain. Berapa minimal untuk solusinya mungkin saya baru kepikiran lagi yang masih yang tadi ya terkait dengan akurasi dan overfitting itu mungkin balik lagi ke preparation-nya seperti yang tadi ada di flow. Jadi kalau kita evaluasi datanya masih akurasi masih jelek, balik lagi ke coba kita lihat ke preparation-nya apakah sudah maksimal atau belum. Misalkan gini, kalau kita berbicaranya tentang data teks gitu, bukan gambar gitu, data teks. Data teks itu dia preparation-nya kan masing-masing tergantung dengan dia menggunakan bahasa apa nih gitu. Misalkan bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia itu mungkin bisa kita ubah setiap katanya menjadi kata dasar gitu. Karena kan memukul, dipukul itu kan sebenarnya berasal dari suatu kata dasar akar kata yang sama, yaitu pukul gitu. Memukul dan dipukul itu nanti menjadi dua hal yang berbeda. Sehingga kalau dalam kita langsung tabrak ke modeling itu bisa jadi bias gitu. Mungkin misalkan kasusnya sentimen gitu kan, sentimen analisis. Itu bisa jadi bias hasil prediksinya karena buatan ini sebenarnya sama tapi kita tidak membuat itu menjadi tidak kata kita timbil ke komputer bahwa ini itu katanya sama pukul dan pukul itu intinya adalah pukul gitu. Intinya adalah dasar tersebut karena hal tersebut itu akurasinya jelek gitu. Sehingga balik lagi ke pre-processing-nya, ke preparation-nya, kita bisa buat yang menjadi kata dasar. Ada juga mungkin hal-hal lain, misalkan data text nih, misalkan yang ini adalah kata yang itu bisa berbagai macam tulisan. Apalagi kalau di kita data dari Twitter ya, ada yang tulisnya itu YANG, ada yang nulisnya YG, ada yang nulisnya type mungkin ya atau ya gitu dan lain-lain. Nah, itu sudah bisa terjadi beberapa apa ya, item berbeda gitu. Kalau yang sama YG aja sebenarnya itu sama gitu. Cuma tulisannya berbeda sehingga dia dibilangnya kata yang berbeda gitu. Padahal kan sama. Nah, itu bisa dilakukan juga mengubah kata formal yang informal menjadi formal, kata baku lah gitu. Dan itu gambaran dari bagaimana kita balik lagi ke proses setelah evaluasi, kita balik lagi ke proses data preparation karena mungkin kita ketinggalan atau kelupaan hal-hal tersebut. Mungkin kalau di image yang paling umum mungkin gambar sebenarnya size-nya juga ukurannya atau dilakukan image processing. Image processing itu jadi pengolahan citra gitu ya. Mempertajam gambar sharpening atau kita coba membuat gambar tersebut menjadi grayscale, hitam putih dan lain sebagainya. Itu kalau dari data gambar bisa dilakukan hal-hal tersebut. Kalau dari data tabular atau data table itu bisa kita lihat lagi apakah ada missing value atau tidak gitu kan. Kalau ada missing value bisa kita coba beberapa metode statistika untuk mengisi missing value tersebut dan lain sebagainya. Dan mungkin saran-saran saya untuk solusinya ini sudah banyak dipublikasi kali ya di WISAI dengan webinar-webinarnya. Saya agak lupa sudah muncul atau belum itu tadi ada handling imbalance dataset itu sudah pernah dibahas juga ada juga handling
incomplete data juga kayaknya sudah pernah. Terus ada juga image processing juga saya agak lupa, ataukah yang akan datang gitu ada image processing itu, atau sudah lewat itu saya agak lupa, tapi ada juga di BISAI. Oke, selanjutnya minimal presentasi akurasi itu balik lagi ke kasus datanya. Kalau data medis tentunya kita nggak bisa menerapkan minimal akurasinya tuh 80 tuh menurut saya kurang bisa atau kurang kurang bagus. Kenapa? Karena di sini menyangkutnya tentang kesehatan atau bahkan nyawa seseorang gitu. Dan mungkin harapannya adalah setinggi-tingginya gitu, sehingga mengurangi error dan kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Jadi balik, tetap aja balik lagi ke kasus dan tujuan dari modeling kita gitu. Bagaimana melakukan tuning parameter? Nah, ini mungkin bisa cari-cari aja di internet. Jadi di setiap algoritma klasifikasi seperti yang ada di contoh script tadi, itu kan ada dalam kurungnya. Yang tadi ada max dep, ada random state dan lain-lain, itu bisa dituning, bisa diganti-ganti. Itu di dalamnya itu parameter semua dan bisa diganti-ganti dan bisa dibaca dari dokumentasi scikit-learn atau sklearn tadi. Itu di dalam suatu algoritma tersebut ada parameter apa saja dan bisa dituningnya itu kira-kira kayak gimana. Itu coba dilihat di dokumentasi dari scikit-learn atau sklearn-nya. Selanjutnya menambah dataset maksudnya gimana? Nah, jadi gini. Ditambah datanya gitu. Jadi misalkan kita punya gambar 100 gambar kereta. Terus kita modeling, akurasinya jelek. Kita tambah, tadinya kita punya 100 data, 100 gambar, ya jadi misalkan 500 gambar, 1000 gambar, dan lain sebagainya. Gitu. Itu menambah nambah data set yang dimaksud adalah benar-benar nambah nambah datanya. Gitu. Kalau misalkan kita punya data tabel tentang data customer, berarti data customer-nya ditambah lagi. Gitu. Kita cari lagi data customer-nya, customer lainnya. Gitu. Kalau kita punya data gambar, kita cari lagi gambar lainnya. Kalau kita punya data teks dari Twitter, kita scraping lagi Twitter-nya gitu. Misalkan tadinya seminggu ke belakang, kita tambahin sebulan ke belakang, satu tahun ke belakang, dan sebagainya. Semoga menjawab juga ya dari pertanyaan. Oke. Mungkin sekian dulu ya dari pemaparan materi dari saya untuk acara kali ini. Karena terbatas dari waktu juga, bisa sharing-sharing lagi di acara lainnya, atau kita nanti bisa coba tanya ke Kepe dari BISAI, dari tanya kontak person dari BISAI, kalau ingin diskusi lebih lanjut gitu. Misalkan teman-teman ada yang lagi coba, saya lagi coba machine learning nih untuk skripsi, atau saya lagi coba ada penelitian nih gitu. Nah, itu BISAI juga bisa melakukan kerjasama untuk terkait dengan juga penelitian. Nanti coba ditanya aja di kontak pesannya. Ya, oke. Okay. Sekian dari saya. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya ataupun dari tim penyelenggara acara siang hari ini. Kami mohon maaf dan kami undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan menyaksikan dan menyisihkan waktunya untuk berdiskusi juga di belum bisa tampil, ataupun teman-teman yang menyaksikan dari YouTube Live. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya izin tutup untuk room bisa tampil ini.